Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Ponorogo Indonesia. Walaupun saya kehabisan uang ini ya teman-teman, tapi tetap ceria teman-teman. Dan jangan khawatir, istri bule kehabisan bekal di Indonesia, jadi harus jual ini anting-anting teman-teman. Nih, anting-anting saya ini akan saya jual. Terlalu banyak jalan-jalan teman-teman saya, jadinya kehabisan uang cash saya, jadi saya harus jual ini anting-anting saya. Padahal ini bagus sekali tuh, lihatlah. Ini saya suka bola-bolanya ini, cuman dipakai juga agak susah ya teman-teman ini. Tuh, jadi ini nanti nggak tahu ini kelihatan apa enggak, seperti ini ya. Ini nanti akan saya jual jadi cash. Dan surat-suratnya ada di sini teman-teman. Oke, suratnya ada banyak sekali, jadi saya bingung mana surat untuk ininya, karena kan cuma dikasih itu apa namanya gitu, terus nggak dikasih nama barang apa gambarnya ya, jadi agak susah ini mana yang suratnya, yang mana? Nggak tahu ini suratnya yang mana teman-teman. Ini yang mana ya? Masa ini cuma murah sekali ini? Ini kecil sekali ini. Ini bukan kayaknya ini. Yang ini nggak tahu, dibawa aja nanti. Terus ini juga mau saya jual teman-teman tuh. Dua ini lumayan agak berat ini. Saya cuman pakai beberapa kali aja teman-teman, karena yang ini agak tuh agak nggak bisa di apa cepet terbuka gitu loh, ngeklipnya itu nggak lama gitu loh teman-teman, jadi ini takut hilang gitu. Nah, karena saya butuh duit yang saya jual ya, yang nggak saya pakai terlalu sering itu. Ini kan karena takut hilang jadi jarang saya pakai, jadi ini yang saya jual. Terus yang ini sekali pakai itu nggak bisa dicopot teman-teman, karena susah makainya kembali, makanya ini juga saya jual. Tuh, dua ini. Dua ini ya, saya jual. Tapi suratnya ini nggak tahu yang mana, jadi saya bawa semuanya aja ke toko. Nanti bawa semuanya, nanti kalau bukan suratnya terus nggak mau beli ya, ya yang ini aja kayaknya, yang ini suratnya bener, yang ini deh. Itu harus saya cuci dulu ini, karena saya bekas saya pakai, cuci dulu terus nanti dimasukkan di sini terus saya jual teman-teman. Istri bule kehabisan bekal sampai jual perhiasannya teman-teman, apa nggak kebangetan saya itu? Itu kebangetan beneran teman-teman, lihatlah. Oke, kita pergi ke Ponorogo dulu, karena ini tokonya ada di Ponorogo. Saya suka toko perhiasan ini, tapi saya nggak kasih namanya karena saya tidak di endorse. Ya. Ini tadi masih mau saya cuci. Oke, kita ke Ponorogo dulu teman-teman. Kita lihat nanti dapat berapa, 100.000 ini ya. Nggak tahu ini kayaknya satu. Ini berapa gram? Ini. Ini kalau nggak salah ini 1 gram 250. 1250. Ya, 1 gram 200 1250 gram. Ini 1200. 1,25 gram ini. So, oke. Kita uangkan teman-teman. Oke, sampai jumpa di Ponorogo. Di tokonya sambil lihat-lihat perhiasan. Orang mau jual perhiasan, orang lihat-lihat perhiasan ya. Oh, sekarang kita sudah ada di toko perhiasan ini teman-teman. Kita mau jual perhiasan. Jual dari shop here.
nggak mau jual perhiasan kita. Mau semuanya. Kan mama gue itu sel, mama's earring, mama's baby, mama gue mama's baby, mama's earring. Mama tanya baby. Nomor ready. Mama tanya baby. Oh, she asked mama. And this new baby. Mama akan have a new baby, is it? New baby you. Earrings, huh? You. Okay. Di sini emas muda, teman-teman, emas muda. Kalau emas tua di sana, makanya tadi biasanya kan saya di sini. Yang sini itu. Yang di sini, Leo ada di toko emas. So, tuh, sakit hati harus saya jual baby-baby saya. Itu kata mbaknya enggak apa-apa loh guys. Itu saya jual tuh, jual perhiasan tercinta saya ini. Tuh, nanti saya. Iya, butuh lagi butuh teman-teman. Itu lihatlah teman-teman saya kehabisan bekal di Indonesia. So itu papa. Tak tunjukkan ke papanya. Enggak percaya kalau enggak ada. Ada loh sepeda motor katanya gitu. Di mana ada sepeda motor? Enggak ada itu. Leo mau beli ini, Bu. You can choose, try to see if have. If have masukkan dulu mbak, kapan-kapan mbak. Aku saya ngelihat dulu. Ini Harley Davidson ini, this one. Yo, but not motorbike. This one. So itu papa that one, but no motorbike. Ah, this one le. Oh no, that one is also for a lady le. The price is 49 grams that one. Sudah teman-teman, saya sudah dapat duit untuk kita jajan hari ini, oke? Okay? Kita beli bakso langsung, oke okay, teman-teman? Let's go, beli bakso. Esteller teman-teman. Esteller di pinggir jalan, Esteller. So happy. Habis belanja-belanja teman-teman, jalan-jalan. Sekarang kita ke Esteller. Bayar? Bisa nggak? Mucut kok. Amis next where? Tuh, 20.000 sudah dapat Esteller. 4 malahan. Let's go buy the fruits for Bahti. Atung apa sen? Amimuki. Salah Mbak. Pinten setengah kilo mawon namung sing doyan namung tole malahan. Bukan orang Indonesia malah yang suka salah. Leo. Nggih, Leo tak hitung 25 ya sama 5.000 kita. Ini kesukaane salah malah. Kok sewi lho Mbak ini. Anak Indonesia malah rarep. Dangu lo, sangat-sangat kosong teman-teman. Ini pasar kecamatan saya. Belanjaan kita lumayan banyak hari ini. Habis mama mencegah. Jadi dapatnya ini teman-teman 2.150. Beratnya yang tadi yang satu anting-anting 1,250 gram. Terus yang satunya 2,400 gram kalau nggak salah. Nah, tadi belinya itu yang 1,250 gram itu belinya 450. Nah, ini dijual jadinya 710 teman-teman. Jadi ini sebenarnya saya itu lagi mempraktekkan. Kalau dijual itu laku berapa teman-teman. Tapi kalau untuk belanja yang tadi itu ya masih duit saya sendiri.
Jadi saya hanya mau mempraktekkan teman-teman. Kalau saya jual itu, emasnya dapat berapa? Dan besok kita berangkat untuk beli kalungnya Leo. Habis jual emas kok beli kalung ya? Sebenarnya saya mau tahu itu loh teman-teman. Kalau kita punya emas itu, kalau dijual kembali itu untung apa enggak? Kalau dijadikan duit seperti ini, untung teman-teman, karena harga awalnya 450.000 ya, sekarang kan bisa 710.000. Jadi kan lumayan untung. Cuma kalau kita beli lagi, beli yang baru lagi atau tukar tambah ya tetap rugi sebenarnya ya teman-teman. Cuman ya ini tadi saya rupiahkan karena memang mau ngetes itu tadi ya teman-teman. Kalau untungnya beneran untung teman-teman. Cuman kan saya mau beli anting-anting yang baru. Soalnya anting-anting yang saya jual itu teman-teman, itu nggak bisa dibongkar pasang, nggak bisa dilepaskan dengan gampang ya teman-teman. Jadi tidur pun saya pakai. Nah kalau tidur pakai anting-anting kan nggak nyaman ya, dan lubang telinga saya itu makin besar gitu, makanya saya jual. Terus harusnya saya tukar tambah gitu ya, cuman ya biar jadi cash aja, karena biar tahu ya untung ruginya kalau punya perhiasan emas gitu loh teman-teman. Jadi kalau punya emas terus disimpan untuk dijual sebenarnya untung teman-teman. Enggak apa-apa, masih untung kok. Untungnya dua kali lipat loh saya. Hampir dua kali lipat ya. 450 jadi 710 kok. Itu pun tanpa saya tawar loh teman-teman. Kalau orang yang lain kan ditawar ya, ditawar. Maksudnya harus segini gitu. Kalau saya kan enggak ya. Asal yang ngasih duit berapa gitu aja. Nanti lagian juga akan saya belikan lagi kan, saya belikan yang baru gitu. Cuman harusnya tukar tambah, kalau tukar tambah kan nggak rugi banyak gitulah. Tapi kan saya mau bikin video. Nanti alah Mbak Indra bohongin kok sampai jual perhiasan jadi cash gitu. Oh saya jual beneran jadi cash teman-teman. Saya rugi memang. Karena saya masih mau beli anting-anting dan kalungnya Leo. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Cus, dadah. Wassalam.